Gibran. Dalam perlawanan yang terakhir, dalam acara lelaki ini, perlawanan yang ke-9 antara Perlis dan juga Pulau Pinang. Pulau Pinang sekarang ini bergerak dari kawasan sendiri dalam kawasan 22 meter mereka. Mereka yang baik dari dua pemain Pulau Pinang, antaranya ialah Hafizul dan juga Iqmal Rizam. Sambil Perlis masih lagi berhempas pulas untuk mana lebih jauh. Baca hantaran outside pass yang dilakukan sebentar tadi oleh pemain Pulau Pinang. Jadi conversion mudah. Mampukah disempurnakan oleh Haziq Akmal? Dua minit telah pun berlalu ketika ini. Jadi hanya satu try untuk 5 mata bagi Pulau Pinang. Kepada permohonan awak dan permohonan habis bola bangsa, sila menangkan diri. Lagi dalam permainan untuk Perlis merencanakan sesuatu. Akan ada juga tackle yang menarik. Pantas dilakukan oleh pemain-pemain Pulau Pinang. Jadi peluang sekarang ini, apakah satu tackle mampu dilakukan dua pemain? Peluang untuk pasukan Perlis mendapatkan try yang pertama dari bahagian luar. Kita perhatikan bagaimana peluang yang cuba dimiliki dan disempurnakan oleh pasukan Perlis ketika ini. Cantik gerakan membelah pertahanan dan seterusnya. Satu try yang cuba dilakukan dan mudah untuk Perlis menyamakan kedudukan. Satu gerakan yang lincah dan juga cukup bertenaga yang dipamerkan oleh pasukan Perlis petang tadi. Setakat ini kita boleh katakan pertahanan dan juga penguasaan Pulau Pinang cukup ketara, namun secara tiba-tiba pertahanan mereka agak leka sedikit, memberikan ruang dan juga peluang untuk Perlis sekarang ini menyamakan kedudukan dan mendahului. Jadi 7-5 untuk Perlis di depan. Try yang pertama, conversion yang pertama berjaya dilaksanakan oleh pasukan Perlis ketika ini. Perlis dengan ketujuh latih mereka ialah Muhammad Hafiz Zainuddin, manakala Pulau Pinang pula di
terajui oleh ketua jurulatih mereka Saiful Azhar Abdul Aziz. Minit 20 saat di separuh masa pertama yang tinggal sekarang ini. Perlis hanya mampu melakukan, Kuala Pinang hanya berjaya melakukan try tapi tidak conversion. Mereka masih lagi berpeluang untuk merencanakan sesuatu gerakan. Masih lagi dalam kawasan sendiri. Jadi offside. Pemain nombor 6. Kad kuning yang diberikan kepada pemain Perlis petang tadi. Pemain nombor 13 mereka ialah Hakim Ramli yang terpaksa berada di bin sekarang ini. Jadi Pulau Pinang harus menggunakan peluang kerana Perlis bermain dengan 6 pemain untuk rugby 7 sebelah ini. Haziq Akmal dari seberang sana. Satu offside pass yang tidak menjadi. Namun begitu, pasukan Perlis kembali diberikan peluang. Turnover untuk mereka selepas hantaran yang ke depan dilakukan oleh pemain pasukan Pulau Pinang. Jadi memberikan semula penguasaan untuk pasukan Perlis ketika ini. Permainan rugby hanya lontaran ataupun passing yang dilakukan ke belakang dibenarkan. Setakat ini ada satu knock-on yang terjadi untuk pasukan Perlis. Untuk try yang pertama Pulau Pinang di awal permainan ini. Jadi masih lagi Perlis. Secara tiba-tiba sekarang ini Perlis menunjukkan peningkatan permainan mereka. Masih lagi mereka berada di bahagian tengah sekarang ini. Berusaha untuk terus maju ke depan. Bantuan terus diberikan. Satu dorongan yang cukup baik. Masih lagi Perlis berusaha dalam kawasan 22 meter pasukan Pulau Pinang sekarang ini. Tindakan yang cukup baik. Knock on. Jadi kesilapan yang dilakukan. Sayang sekali oleh Muhammad Arif Azman. Memberikan peluang semula untuk Pulau Pinang. Dia gagal menangkap kemas. Sayang sekali dalam usaha untuk mendapatkan try yang kedua. Jadi lawanan yang melibatkan antara Pulau Pinang dan juga Perlis. Jadi hingga setakat ini permulaan penguasaan dipamerkan oleh Pulau Pinang. Tackle mereka cukup baik. Tidak banyak memberikan ruang untuk pasukan Perlis bernafas, tetapi selepas mereka berjaya melakukan satu try,